Kemonlah. Janganlah agak cekik darah sangat macam ni. Terima kasih kepada korang yang memberi cadangan-cadangan yang awesome. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Sam Suhamad. Di hadapan saya ni ada dua produk daripada coklat. Kalau sebelum ni saya makan coklat yang collab dengan Johan dan Ozlin tu, dan kali ni saya nak try pula coklat mango nifisen. Rasa semua baru shock. Yang ni mango flavor coklat. Yang ni dia tak ada artis lah, yang collab dengan produk ni. Yang kecil, yang comel, yang cute ni. Ni adalah produk Sheikh Haizy Sam Choco Tube by Coklat. Tapi kan kalau sebelum ni produk yang collab dengan Johan dan Ozlin tu ada gambar kartun diorang kan. Choco Tube ni dia just macam ni saja, kartun macam ni. Cuma ada Choco Tube by Coklat, coklat hazelnut. Kalau coklat hazelnut tu dia macam coklat Ozlin ke? Kan Ozlin yang itu kan coklat hazelnut kan. Untuk produk ni kan dia tak ada gambar Haizy Sam kan. Dan Haizy Sam claim lah yang ni produk dia lah. For now memang Sam banyak fokus pada Choco Tube, kepada produk Sam ni, dan untuk sama-sama memanggil seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama bekerjasama dengan Sam. Dan tanpa membuang masa kita try Choco Tube, kita try makan dengan roti. Sebelum tu kita makan macam ni lah. Kita nak try dulu rasa dia sama tak macam yang Ozlin kan, sebab yang ni hazelnut. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang lah. Dia kalau tulis kat sini isi dia 50 ml sahaja. Kita try makan roti. Ada air. Dia produk ni mungkin target dia orang kan, untuk budak-budak lah. Dia kalau orang tua ni payah sikit lah nak beli binatang ni. Isi dia 50 ml. Okay, try makan. Ku mencari. Untuk Choco Tube ni, dia betul-betul lah rasa untuk yang coklat tu macam Nutella kan. Lebih kurang macam tu lah produk ni. Wow. Dia pelbagaikan makan untuk, ya, macam roti tadi, makan dengan roti. Tapi rasa dia lebih kurang lah dengan rasa yang coklat ataupun coklat butter kan, yang macam korang boleh dapat lah di supermarket. Lebih kurang macam tu lah rasa dia. Dia tak ada rasa yang lain. Nama pun dah coklat hazelnut kan. Rasa coklat macam tu lah. Dan kita try pula coklat mango nifisen. Oh ya, harga ni RM9.99. Yang ni RM17. Boleh beli di Shopee. Okey tak agak dia? Okey kan. Dan kat dalam ni kita dapat macam ni ya. Oh, macam ni. Okey. Kita akan dapat yang korang pernah kan makan yang Kellogg's tu, ada gambar burung kakak tua tu kan? Macam ni lah rupa dia. Lepas tu dia orang letak yang mango. Aduh, saya ingatkan dia orang gaulkan sekali. Rupa-rupanya dia orang shake before eat. Nak shake macam mana? Memang benda ni kerah macam ni, memang tak boleh nak shake dah. Macam ni lah. RM7 kita dapat ni. Kita dapat yang tu biji rin ni. Tu kita dapat yang mango. Kita dapat mango ni, mango butter eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ku mencari. Okay guys, RM7 korang akan dapat kopok yang bulat-bulat ni. Kat bawah dia tak kena pun. Macam mana nak shake kalau dah kerah macam ni kan.
Pokemon lah. Aduh, hai. RM17. Oh. Eish. Agak asal RM18. Korang design korang lah cantik dah. Saya ingatkan dapatlah yang lebih wow. Rupa-rupanya dapat yang macam ni lah. Mango butter dia pun lebih kepada rasa butter. Okay guys, dengan RM9.99 korang akan dapat coklat yang isi padu dia 50ml, dan RM17 korang akan dapat kopok dan mango butter bertumpuk ni. Berbaloi tak? Korang boleh nilai sendirilah. Berbaloi tak berbaloi? Kang saya cakap tak berbaloi kang, ada yang moyan. Kemonlah. Janganlah agak cekik darah sangat macam ni. Ingatkan dapat yang lebih. Saya ingatkan dapatlah kopok ni. Saya tak kisah dapat kopok. Ingatkan kopok ni diorang dah deep. Lepas tu diorang masuk dalam ni. Rupa-rupanya diorang letak macam ni, dia lebih kurang macam kokoja. Macam tu. Tapi kokoja pun yang murah-murah pun lagi banyak coklat dia kan. Nampaklah dia punya coklat tu. Yang ni, aduh. Ni ni ni. Korang tengok kan. Mana ada butter dia? Mango butter dia tak kena. Tadi pun mango butter dia, sorry to say lah, rasa mango dia tu memang sikit sangat lah rasa dia. Kalau korang berminat untuk mendapatkan produk ChocoTube dan coklat mango Nivision ni, korang bolehlah beli di Shopee ataupun melalui ejen-ejen diorang. Okay guys, sekarang ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Bye-bye.